Saudara terdakwa Inyoman Sukena yang terjerat kasus hukum lantaran memelihara landak Jawa telah divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Tangis haru terlihat dari raut wajah istri Inyoman Sukena saat mendengar vonis bebas terhadap suaminya. Majelis Hakim menilai tindakan terdakwa tidak terbukti dan mempertimbangkan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dibebaskan. Sebelumnya, saudara, Inyoman Sukena ditangkap penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali karena menemukan landak tanpa dokumen resmi di kediamannya. Usai persidangan, terdakwa pun menyatakan terima kasihnya kepada semua pihak atas dukungan yang diberikan. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan dan semua kalangan, lapisan masyarakat, intinya yang sudah bebas dan bukti. Terima kasih. Depannya sekarang belum tahu yang lapor, Pak? Belum. Dan tidak juga mau tahu. Kenapa nggak mau tahu? Biar aman, tentram.